Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? Nama saya Ahmad bin Abdul Rahman, atau mungkin ada orang kenal saya sebagai Ultimate, dan saya merupakan calon bagi Pakatan Harapan atau Kerajaan Terpaduan untuk pilihan raya negeri kawasan N20 atau lebih dikenali sebagai Lembah Jaya di Ampang. Bila kita cerita anak muda ni, mungkin kita cerita bawah 40 tahun atau bawah 35 tahun. Kan ada yang bujang, ada yang bekerja, ada yang masih bersekolah. Right? Jadi rata-ratanya, diorang punya isu untuk yang bersekolah tu ialah isu pendidikan. Kedua sekali, untuk yang dah bekerja atau yang mula berkeluarga, isu mereka ialah isu-isu ekonomi, isu-isu harga barangan asas dan juga isu keberlangsungan hidup. Sudah dimulakan tapi belum sempurna lagi ialah isu banjir kilat. Kan ada belakang ni, kita ada Sungai Putih ni, banjir dia naik. Dia tak tinggi sangat, mungkin sampai betis, tapi lepas tu dia turun dengan agak laju. Dan setengah daripada bagian kita dah kenal pasti tu, setengah daripada kita dah kurit. Bukan kita lah, Jabatan Kerja Raya dah kurit untuk buat lagi dalam, lagi setengah belum. Jadi kita menunggu fasa kedua tu untuk siapkan fasa kedua tu. Itu satu isu. Satu isu yang saya bekerjasama dengan Air Selangor selama 9 bulan saya menjadi penyelaras di sini ialah isu tekanan air. Bukan air habis, tak ada, bukan. Tapi tekanan air untuk mengisi tangki di beberapa flat dan apartmen dekat sini kadang-kadang apabila sangat diperlukan, ia mula tekanan air rendah. Jadi kita bekerjasama dengan apa ni, GMB, dengan Kesatuan Penduduk di flat-flat tersebut dan juga Air Selangor untuk menangani masalah ni lah. Ni ada dua sahaja. Baik, okey. Ini kalau untuk kami di sini, kami banyak berkempen fokus kepada kesedaran. Ramai sebelum ni, ahli politik sebelum ni atau ramai pemimpin sebelum ni, dia bercerita tentang anak muda, dia cerita tentang belia penentu masa depan. Saya rasa benda tu tak tepat. Bukan salah, tak tepat. Anak muda ni sebenarnya atau belia ni di bawah 40 tahun, di bawah 35 tahun, bergantung pada definisi masing-masing, ialah penentu masa kini. Tentu masa kini demi anak mereka masa depan, demi keberlangsungan hidup mereka masa depan. Jadi sebab itu mereka perlu celik dan aktif dalam mengambil tahu tentang kepimpinan negara, tentang hal tuju negara. Itu benar-benar yang kami fokus. Anak muda ni dia tak suka sangat ceramah. Ceramah ni lebih kepada ibu bapa mereka. Mereka suka komunikasi dua hala dan mereka suka komunikasi di dalam satu keadaan yang lebih santai dan lebih intim. Jadi zaman kita ceramah beribu-ribu orang atau beratus-ratus orang tu dah berkurangan. Kita lebih kepada komunikasi dua hala dan si santai, mungkin di warung atau di kedai kopi, dan sambil-sambil makan tu kita berdialog lah. Diorang tanya, kita jawab. Kita tanya, diorang jawab. Pertama sekali, Istimewa Parti ialah ia masih lagi memperjuangkan nilai-nilai atau objektif-objektif asal. Kan, cuma kali ini dia berubah, di mana ia bukan lagi pembangkang. Ia sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan pemerintah. Kan, yang mempunyai pengalaman yang panjang dalam membangkang di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri pula terbalik, dia ada satu track record yang sangat bagus pada pendapat saya. Kalau tak nak setuju pun tak apa, selama 15 tahun, 3 penggal Pakatan Harapan mengemudi bahtera yang dinamakan Selangor ini, dan untuk saya secara cemerlang kita lihat sumbangan tepi kepada ekonomi negara yang menggunakan kayu ukur, KDNK, keluaran dalam negeri kasar, dalam negara kasar. Selangor ni dah meningkat. Tahun ini kita mencecah 25%, 25.5 tak salah saya. Kan, itu maknanya suku daripada sumbangan atau suku daripada seluruh ekonomi negara ini datang daripada negeri Selangor, tak termasuk Kuala Lumpur lagi atau wilayah persekutuan. Jadi kita perlu tengok apa yang Pakatan Harapan atau Kerajaan Terpaduan boleh buat sekarang di peringkat negara, dan kita juga tahu apa dia nak buat di peringkat negeri. Jadi apabila ini semua sedari, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan,
ketua-ketua komuniti, ketua-ketua kampung kita kat Lemah Jaya ni ada ketua-ketua kampung tradisi. Semuanya selari, jadi saluran tu lebih kemas, gerak kerja kami lebih kemas, rancangan kami lebih kemas, dan insyaAllah apa ni, bila menuai buah-buah usaha kami ni dengan untuk dikongsi atau untuk diberi kepada rakyat-rakyat di Lemah Jaya ni, insyaAllah buahnya pun lebih kemas, insyaAllah kami doakan. Baik, okey. Semua orang yang masuk bidang kepimpinan atau bidang politik ni, dia ada latar belakang, pengalaman, kemahiran yang tersendiri. Berbeza-beza. Jadi kalau setiap orang ni, dia tak gunakan kemahiran tu, dia tak gunakan pengalaman tu, dia tak gunakan pendidikan tu atau apa ni, dia satu orang yang kurang bijak. Sebagai contoh, katakan kita pergi sekolah menengah, kita tak gunakan apa kita belajar ke sekolah rendah tu. Memang dalam bahasa pasar, bahasa harian, memang barai lah sekolah menengah kau. Kan? Jadi memang saya akan gunakan, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihannya. Antara kelebihannya, orang kenal, saya pernah nampak, oh saya tahu lagu awak. Tapi antara kekurangannya, bila awak bergerak dalam industri hiburan ni, orang rasa awak tidak serius. Jadi kita kena dalam masing-masing ni punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita kena pandai-pandai lah menguruskan untuk mengedepankan apa kelebihan kita dan mengurus kelemahan tu dan minimalkan, dan insyaAllah memperbaiki kelemahan-kelemahan masing-masing. Baik, ada satu peribahasa mungkin, atau ada satu ini, satu konsep yang katakan orang seni ni adalah orang yang sangat berbahaya. Sebab dia boleh bergerak dalam setiap lapisan masyarakat. Dan dalam perjalanan saya di dalam industri kreatif ni, saya dah duduk dengan daripada kerabat diraja sampai ke petani, daripada ahli politik sampai ke postman, ke nelayan. Saya dah pusing, insyaAllah. Saya rasa saya dah buat persembahan atau saya pernah pergi ke semua negeri di Malaysia. Macam-macam, dari makcik, pakcik, sampai cucu diorang, datuk, nenek, semua. Tan Sri pun pernah, alhamdulillah, dapat jumpa. Semualah, peneroka Felda ni, apa, nelayan, semua saya dah jumpa. Alhamdulillah, saya dah biasa bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Itu antara kelebihan kalau awak menjadi orang seni. Sebab seni ni mampu menghasilkan produk dan perkhidmatan yang dijadikan hiburan. Sama ada lukisan atau cerpen atau lagu, dan ini hiburan ni yang orang kita memang suka. Jadi sama ada kadang-kadang dia suka, tak suka yang ni, dia tak suka penyanyi A, dia suka penyanyi B, tapi dia masih perlukan hiburan. Jadi di situ secara tak langsung, sedar tak sedar, sebenarnya saya mendapat latihan untuk bergerak dalam bidang kepimpinan ni lah. Betul. Dia macam tu lah. Dia macam kerana aksi beberapa penghibur atau anak seni ni, kerana beberapa titik nilai ni rosak susu sebelanga. Kan, sebenarnya kalau nak tahu, untuk mencipta sesuatu dari segi kreatif, dia mengambil daya fikiran yang agak tinggi. Kan, saya tahu sebab saya pernah cuba. Saya bukan menyanyi, saya penyanyi. Saya rapper, tapi saya cuba menyanyi lagu balada, susah. Saya pernah cuba buat lawak. Kan, sebab kita orang awak ni, dia ni famous, dia viral, dia buat lawak bodoh je, cuba awak buat. Dia buat TikTok bodoh-bodoh je, cuba awak buat, awak tengok. Kenapa dia buat TikTok tu, dia menari lawak, saya menari tak lawak? Sebab dia ada kelebihan dia kat situ. Kan, jadi memang ada kerisauan di situ, tapi kita kena perkenalkan diri kita lah. Kita kena perkenalkan diri kita, kita kena tunjuk yang kita ni, apa ni, lain. Kalau dia rasa kita tak beradab, kita tunjuk kita beradab. Kalau dia rasa kita tak ada otak, tunjuklah kita tak ada otak. Dan kalau dia cakap kita tak pandai bercakap, tunjuklah kita pandai bercakap. Dan insyaAllah orang akan nampak. Tapi kalau ada orang Lemah Jaya itu datang jumpa saya, dia nak main jual beli pantun tu, dipersilakan. Saya sekarang ni dalam satu fasa di mana saya dengar rap ni daripada zaman saya 10 tahun. Sekarang saya nak masuk 45 tahun. Jadi 35 tahun dengan rap, jujur terus terang agak bosan, dan saya mencari genre-genre lagu lain. Dan daripada seni berkata-kata, menyusun perkataan, menyusun ayat ni, sekarang ni
saya lebih kepada pantun. Saya tengah belajar struktur pantun, sejarahnya. Sebab itu warisan kita kan. Dan yang kelakarnya, yang menariknya ialah saya mula minat pantun ni melalui rap, which is satu seni barat. Tapi seni barat tu mengenalkan saya, seni muzik barat tu, muzik pop tu mengenalkan saya kepada muzik asli, muzik joget, muzik apa ni, zapin, muzik inang, kan, dan juga kepada seni-seni kata Melayu seperti syair dan pantun lah. Syair tu saya kurang sikit sebab rap dia pun macam berpantun. Jadi saya paling suka sebenarnya dalam banyak seni-seni kata Melayu, menulis Melayu ni, saya suka pantun lah. Pantun ni saya rasa satu benda yang sangat indah, sangat tersusun cantik. Saya minat, saya mula bila dengar rap tu, maka lama saya minat baca Al-Quran ni pun sebab Al-Quran tu sebenarnya berpantun. Kalau kita perasan, ada ayat-ayat dia berpantun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berpantun. Kalau kita perasan lah. Saya sebab saya banyak sangat dengar lagu rap, otak saya ni memang dah tune cari benda-benda yang berpantun ni. Jadi saya perasan. Jadi kalau tanya saya, dari segi agama lah, dari segi Al-Quran ni, surah-surah yang saya minat pun secara sedar tak sedar, semua yang seni pantun dia agak kuat. Kita tahu Al-Quran ni bahasa, puisinya, puitis dia sangat tinggi kan. Jadi alhamdulillah melalui muzik rap ni saya lebih dekat kepada karya agung, mahakarya agung, iaitu pantun lah. Oh, nak request Ultimate nyanyi amboi-amboi sikit boleh ke? Tak boleh, saya tak boleh nyanyi lagu pantang. Okey. Jadi di sini saya dah kata kalau kau berhenti, berhenti. Bukan apa, saya takut bila saya mula rap nanti saya terjerumus balik. Tapi memang dah pencen. Saya berhenti 2019. Kalau awak ke YouTube, awak boleh tengok The Last Ultimate Show. Itulah kali terakhir saya rap di khalayak ramai. Tapi kadang-kadang dalam kereta tu seorang-seorang saya rap lah, tak ada orang. Tapi masih menulis lagu? Saya masih menulis lagu. Okay. Okay.